rekan-rekan sejawat seperjuangan yang saya cintai, berbakti dan banggakan hari ini diadakan kemuwirase, lebih baik tepatnya seperti itu, kemuwirase dalam rangka juga sebagai informasi atas wafatnya Ide Cikodo Pembentukan ke-11 pada tanggal 22 Desember 2021 ini pada pukul 05.00 WITA. Beliau waktu itu juga didampingi oleh sanak saudara dan juga salah satu menantu beliau yang tetap intens selalu mendampingi dalam situasi apapun semasih beliau. Itu demikian pula dengan menemui hajat. Nah, berkenaan dengan meninggalnya, wafatnya, itu dilatar belakangi sakit beliau yang sebenarnya dia sudah merupakan ya penyakit umum lah secara yang dimiliki oleh kaum lelaki seperti prostat dia. Namun demikian beliau tetap bertahan, ya kurang lebih 3 tahun beliau bertahan. Akhirnya atas penelitian medis beliau menyerah ya, karena penelitian medis melaksanakan operasi. Setelah dilaksanakan operasi kembali sehat seperti sedia kala, itu bertahan sampai 5 tahun. Nah, mungkin karena sudah usia juga beliau tidak mau terasa mau dibilang lelah karena semangat itu luar biasa. Itu berdasarkan pandangan saya sebagai ya, salah satu daripada keluarga besar di wilayah kita atas pandangan saya. Terakhir, karena banyak kerabat beliau yang setara dengan beliau dalam perkumpulan waktu itu sebelum dinobatkan sebagai Ide Cikodo Pembentukan ke-11, ada 3 orang yang meninggalkan beliau. Yang saya sangat ingat betul adalah ini dari Puri Agung Juru Kuda. Nah, mungkin sedikit banyak membawa pengaruh secara psikologis. Karena sebelum itu beliau hati baik siang maupun malam bisa mendatangi kerabatnya. Nah, akhirnya 2 bulan menjelang kepergian beliau merosot terus, merosot ya mengalami lah karena mungkin kelelahan dengan semangat perjalanan hidup yang beliau tetap lakoni sebagai pengayom masyarakat. 2 bulan terakhir drop. Saya kira juga waktu itu stroke ringan. Ya, kurang lebih dirawat sampai 29 hari di rumah sakit sebelah. Ya, sudah agak membaik. Dibawalah pulang ke rumah di Renon. Ya, pada akhirnya
dapat kurang lebih sebulan dirawat, terus merosot sampai 5 hari kemudian dia memutuskan nafas terakhir. Nah, berkenaan dengan kiprah beliau di masyarakat, semoga juga saya tidak keliru, beliau dinobatkan sebagai ketua Betawi atau yang disebut juga sebagai Pegeringsing Agung. Warga ageng pemecutan itu adalah tahun 1989. Jadi beliau dinobatkan setiap tanggalnya saya. Pada tahun 1989. Kita di zaman Republik ini bukan berarti menandingi NKRI, tidak. Kita masih tetap ingat dengan budaya dan adat yang melekat pada simbol-simbol keberadaan desa adat. Nah, kita melekat pada simbol-simbol keberadaan desa adat di Bali, sehingga kita memandang perlu adanya suatu figur. Karena sampai saat ini desa adat Denpasar masih tetap melaksanakan ajaknya daripada desa adat itu sendiri. Nah, seperti kondisi real yang ada bahwa memang betul Puri Agung Pemucutan ini adalah puri yang pertama ada di Kerajaan Badung. Jadi puri pertama di Kerajaan Badung adalah Balai Kukul yang ada di persimpangan Jalan Batu Gunung Batur, Imam Bonjol Tamrin dan Hasanuddin, itu pada pojok itu. Itu merupakan suatu saksi bisu. Jadi saya tidak mengadakan lama ini. Itu sebagai satu-satunya simbol yang masih utuh sejak tahun 1906. Jadi 1906. Itu sebagai simbol. Inilah yang sangat dihayati oleh warga masyarakat kramo adat Denpasar. Nah, sebelum pisahnya kota Denpasar dengan Kabupaten Batu, yaitu pada tahun 1992. Itu pisahnya Kabupaten Bandung pindah ke pusat pemerintah sekarang di sana. Nah, kembali kami ungkapkan kenapa beliau ditunjuk sebagai pengadil. Karena desa adat ini sangat unik, mungkin salah satunya di Bali memiliki tedung desa. Tedung desa, jadi bukan tedung desa sebagai suatu yang saya katakan tadi, raja yang memiliki kekuasaan seperti sebelum NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak. Karena mempertahankan kearifan lokal. Jadi, figur beliau lah yang ditunjuk untuk mengayomi seluruh kramo adat di Denpasar dan jumlahnya 105 banjar.
Nah, apa sebab juga beliau pilih? Karena dari sejak kecil, sepengetahuan saya selaku salah satu yang didampingi anak bungsu beliau ini dan juga keluarga kami dan juga pemilik ada beberapa putra dan wanita yang salah satu menantu, kiprah beliau di masyarakat sangat luas. Dari sejak kecil memang dididik oleh ayah kami, ya kami juga sebagai orang yang lahir paling bungsu di antara seluruh keluarga, kelihatan sekali kepemimpinannya dari sejak kecil, dari sejak muda, dan saya pun ikut sebelum kawin, menikah sejak muda. Nah, sehingga dari karakter-karakter beliau ini sampailah dari zaman ke zaman era pemerintahan, baik itu pemerintahan Soekarno, baik itu pemerintahan Soeharto, nah sampailah kepada pemerintahan era reformasi. Di era pemerintahan Soeharto, beliau sampai menduduki jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Badung 3 periode. Jadi sekali sebagai periode antar waktu, 2 kali sebagai pejabat aklamasi. Nah, rincian daripada tahunnya ya pada zaman Soeharto 3 kali diobat menjabat dan masih muda waktu itu. Itu terbukti beliau mampu mengayuh baik secara adat, baik secara pemerintahan, karena dipilih juga sampai kepada jabatan di provinsi sebagai ketua fraksi ya di DPRD setelah di Badung jadi ketua fraksi di DPRD provinsi, sampailah kepada tingkat nasional utusan daerah sebagai majelis permusyawaratan rakyat utusan provinsi Bali, utusan daerah provinsi Bali. Nah, seiring juga dengan berjalannya waktu, pada waktu beliau menjabat 3 periode menjadi ketua DPRD Kabupaten Bandung, pada saat itulah beliau menjalani proses catur asrama beliau dari Brahmacari ke Grahasta. Dari Brahmacari ke Grahasta. Nah, pada saat Grahasta, beliau sekaligus juga sebagai ketua DPRD menjalani kehidupan Grahasta. Nah, dalam proses sudah menjadi betara, jadi dewata daripada Ide Cikorda pemecutan ke-10 tahun 1986. Ini ada tenggang waktu jeda. Seperti yang saya kemukakan tadi, ada tenggang waktu jeda kurang lebih 3 tahun. Tahun 1986 Ide Cikorda pemecutan ke-10 lebar. Tahun 1989 karena kiprah beliau
seperti yang saya uraikan tadi, sangat bisa mengayomi masyarakat sampai pada tingkat nasional. Di dalam tenggang waktu perjalanan beliau menjalani tugas kenegaraan sebagai public figure lah di sana. Di tengah-tengah perjalanan itu pula beliau dinobatkan pada tahun 1989 menjadi Duda Cepoda Pembentukan Kampung Selas. Lengkapnya ya doktor beliau saya jelaskan, ya doktor Haji Menuku honoris causa doktor Duda Cepoda Pembentukan SH ke-11 SH. Itu lengkap daripada nama beliau yang sudah dilegitimasi, sudah dilegitimasi melalui Pengadilan Negeri dan Pasar. Jadi bukan hanya sekedar jugduk begitu saja, tidak. Dilengkapi segala sesuatunya dengan tatanan administrasi yang sesuai dengan tata administrasi ketatanegaraan. Nah, rangkaian sekarang mungkin ini tahap tiganya, mungkin ini tahapnya. Itu dari segi yang kami ceritakan, dari terlahirnya tanggal 17 April 1945 sampai wafatnya beliau tanggal 22 Desember 2021 ya kurang lebih tahun berjalan 76 tahun usia. Di usia yang ke-76 inilah akhir dan merancangkan suatu kehidupan. Jadi lahir, hidup, mati. Kalau bahasa Bali, upeti, stiti, prelina. Dari rangkaian sekarang prelina ini adalah merupakan rangkaian catur asrama perjalanan hidup. Catur asrama daripada perjalanan hidup. Jadi yang saya katakan tadi, Grahasta, Wanaprastha, Biksuka, Sanyasin. Nah, ketika sekarang mengalami sanyasin ini, bagaimana sesana beliau sebagai seorang yang sudah menjadi diangkat sebagai raja keluarga besar, bukan raja di republiknya.